Guys, jadi bentar lagi bulan puasa, jadi aku mau ngasih hampers nih. Bukan hampers ya, pokoknya hadiah kecil-kecilan gitu lah dari aku. Karena aku lagi punya banyak barang. Terus habis itu aku mau bagi-bagi buat anak-anak kantor, khusus yang cewek, girls only. Ini early hampers lebaran. Oh, ini tolong bawain dong, bantuin. Di mana? Di studio ada lagi, tolong bawain aja. Sampai kantor. Hey, cewek-cewek, ada yang mau early hampers nggak? Mau. Aku mau bagi-bagiin makeup hampers flawless set dari Maybelline. Wow. Siapa yang mau jawab pertanyaan duluan bisa dapat duluan, bisa pilih duluan. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Nanti bisa pilih duluan. Yang dipakai di pipi, yang ngebuat ngeping-pingin pipi apa namanya? Gas on. Nih, lo dapet nih satu nih. Bentuknya panjang kayak pulpen. Itu bisa melentikan bulu mata. Mascara. Biar alis setar pakai apa? Pensil alis. Pensil 2B. Eyebrow palette. Iya, pensil alis. Untuk menutupi bekas jerawat. Boleh enggak lagi? Enggak. Karena pintar. Ayang di sana yang belum dapat tuh, jawab ya. Dipakai di bibir. Betul. Makasih Mbak Gigi semuanya. Makasih Mbak Gigi. Eh udah deh, udah capek habis pertanyaan gue, udah ambil sendiri, ambil sini buka. Makasih. Cari yang affordable. Aku suka ngumpulin yang kayak gini-gini. Guys, kalau kita tuh kalau pakai makeup itu enggak perlu yang mahal-mahal, yang penting kalau dipakai tuh bagus, terus affordable juga. Terus yang paling penting juga harus banget gampang dipakai. Aku mau pakai foundation-nya dulu ya. Udah dapet semua ya foundation-nya ya? Sudah, Mbak. Kalau aku pakainya sedikit aja segini. Banget nih pakai Fit Me foundation ini. Ini Fit Me Matte yang poreless foundation. Aku pakai yang saset, ini ada juga yang botol. Kalau yang botol ini yang full size ya. Kalau ini kalau buat traveling, aku kemarin lagi pergi jadi gampang pakai ini, udah tahu pasti. Ini tuh ringan dan nyaman banget dipakainya. Tuh. Ini awet banget kalau dipakai sehari-hari. Ini enggak bikin berminyak, guys, kalau dipakai seharian. Kalau bisa kalian mau cobain dulu, karena kadang-kadang kan kalau beli kan enggak tahu ya cocok apa enggak. Nah, bisa beli yang saset dulu kayak gini. Kalau udah rata semua, terus kita pakai powder. Kita pakai yang ini nih, Fit Me Powder. Nomor aku yang 110. Ini di hampersnya juga ada ya. Oke, yang bawahnya dulu. Ini tuh 12 jam oil control powder. Jadi kita matte seharian 12 jam ya. Ini tuh ringan, tapi bisa nahan minyak tuh 12 jam. Jadi benar-benar bisa fresh all day long. Oke, kita mau pakai Fit Me blush nih, yang ini nih. Ini yang buat nomor 16. Aku tuh suka kalau pakai tuh merona. Bagus deh warnanya. Nah. Oke, terus aku mau cobain yang juga nih. Ini aku pakai City Mini Palette yang Avenue Sunset. Aku tuh nggak suka yang terlalu ribet kalau mata ya, apalagi kalau buat sehari-hari. Aku mau pakai yang glitter-glitter gini aja, jadi gampang lah. Dan aku sukanya pakai tangan aja. Nah, terus aku mau pakai ini warna muda gini buat di ujung mata aja, biar segar. Coba pada dandan yang benar, coba gue pengen lihat.
kayak beauty vlogger belum gue gini-gini. Karena aku udah disulam jadi nggak perlu banyak. Kalau misalnya pakai biasanya depannya nggak mau terlalu yang gitu banget, jadi aku hapus-hapus depannya dikit, penting belakangnya rapi. Oke, coba teteh, aku mau pakai ini eyeliner. Aku juga pakai bulu mata, jadi aku pakaiin ke orang aja deh. Siapa mau dipakai maskara? Ini Lash Lift maskara. Ini Lash Lift maskara ini udah ada di hampers ya, jadi kalian dapat semuanya. Coba Helena yang bulu matanya sudah ini, boleh ya? Ini maskaranya ini terbaru dari Maybelline, tuh lihat ujungnya kayak gini. Jadi ini katanya kalau pakai ini efeknya efek Lash Lift tanpa harus ke salon, nggak pun tanpa gerak. Nih lihat dong, ini waterproof dan hasilnya panjang, lentik dan tebal. Ini paling pakainya tipis loh. Ini benar-benar tipis, langsung lentik banget ya Mbak. Langsung lentik banget. Aku mau pakai ombre lips. Aku mau ala Korea, berarti warnanya harus dua warna yang berbeda gitu, say. Aku pakai yang Sensational Liquid Matte. Aku pakai yang 09 ini. Kita pakai dulu seluruh bibir. Nah, gini. Ini warnanya agak matte. Baru kita isi dalamnya. Ini gini. Kayak dalamnya dikit. Jadi deh ombre. Esther paling dandan, paling dandan. Gue kasih lipstick. Dandan banget banget. Dandan banget. Esther. Biar ya. Udah dandan kan? Udah Mbak. Nah pokoknya ini hampersnya disimpan, jadi supaya nanti Ramadan gak keliatan ngantuk ya. Dia pada dandan yang cakep. Nih guys, ini tuh hampers-hampers ini tuh bener-bener worth it banget buat dibeli. Semuanya ada. Nih, yang ini tuh isinya tuh banyak tuh. Ini tuh, tuh. Ini juga ada bedaknya. Ada maskara juga. Pokoknya bisa buat hadiah, bisa buat diri sendiri. Nah, kalau misalnya di e-commerce, harganya itu start from Rp150.000 aja. Oh iya, ada diskon 50% juga dan ada juga cashback di Maybelline Official Store yang ada di e-commerce kesayangan kalian. Nah, ini dia nih momen dare to share Ramadan versi aku. Sekarang giliran kamu. Pokoknya aku tantang kalian semua untuk reconnect dengan teman-teman dan keluarga kamu selama Ramadan dan sama-sama tampil lebih baik. Terima kasih, Mbak. Cantik kan? Terima kasih, Mbak.